Aku ingat masa kecilku dulu. Bahagia bersama ibu. Beliau memang pahlawanku. Ayahku menghabiskan banyak waktu di sawah. Jadi aku selalu bersama ibu. Dan yang terpenting, ibu adalah inspirasiku. Ibu membuat batik sejak dulu. Aku akan selalu ingat amanah beliau. Nak, sesuatu yang bermakna butuh kreativitas, ketelitian, dan kerja keras, ya? Ini buat kamu, sayang. Wah, ini apa, Bu? Ayo dibuka. Ibu selalu bersamamu. Paling berat itu meninggalkan ibu. Berkat doa dan dukungan orang tuaku, aku merantau kuliah. Cita-citaku ingin berkreasi seperti ibuku. Jauh dari rumah dan keluarga. Tapi aku tetap semangat. Aku selalu ingat pesan ibu. Nak, sesuatu yang bermakna butuh kreativitas, ketelitian, dan kerja keras, ya? Aku tak akan dapat melakukannya tanpa ibu. Desainku kepilih, Bu, sama klien. Pak, anakmu telepon dari Jakarta nih. Hei, halo, apa kabar anakku? Waktu banyak berlalu, tetapi satu hal yang tetap paling bermakna, kebersamaan.